Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya, di mana saja berada. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan coba buat video mengenai kembang sepatu. Tapi di sini tidak banyak saya tekankan bagaimana stek, bagaimana cangkok, dan bagaimana memberi media, dan bagaimana menaruh di pot. Tapi saya akan coba bagaimana memberikan motivasi pada setiap teman saya yang menonton channel saya ini, bahwa bagaimana kita membuat peluang usaha sendiri. Jadi kita tidak perlu galau bagaimana kita mencari pekerjaan pada orang lain ataupun pada perusahaan. Tapi bagaimana kita ciptakan lapangan kerja sendiri. Kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Kalau itu sudah ada dasarnya, ada basicnya di sekitar kita. Namun kadang-kadang barang seperti ini seringkali kita temukan di pinggir jalan yang sudah menjadi limbah, dibuang orang di pinggir jalan. Ketahuilah saudaraku bahwa itu adalah satu kesempatan. Bagi saya pribadi, sering saya menganggap bahwa itu adalah harta karun yang akan bisa dilipat gandakan, akan bisa kita kembangkan. Dan ini untuk lebih mempersingkat video ini, langsung saya tunjukkan kepada tanaman saya pada hari ini, kembang sepatu. Yang kembang sepatu ini banyak di pinggir jalan, banyak di tanaman orang yang seringkali dibuang dan bahkan menjadi pagar. Tapi karena tidak diolah menjadi satu bentuk yang bagus, tidak dijadikan tanaman yang indah, maka kadang-kadang hanya menjadi seperti tanaman belukar yang tumbuh di sekitar rumah. Namun jika kita videokan seperti ini, atau kita taruh di polybag atau ditaruh di pot, akan menjadi satu bunga yang cantik yang akan bernilai tinggi. Nah, kita buat seperti ini dengan maksud bagaimana kita bisa mendapatkan hasil dari sini. Sebagai gambaran, bunga sepatu ini, nah bunganya cukup bagus. Cukup bagus, ini belum keluar bunganya. Dan ini masih media yang kecil. Nanti kalau kita taruh di pot, dia akan memiliki nilai lebih tinggi. Dari kecil, harga tentu berbeda dengan harga yang lebih besar. Harga di polybag dan harga ditaruh di pot akan lebih berbeda lagi. Potnya pun juga, nilai potnya lebih tinggi akan juga mengangkat nilainya juga. Dan seterusnya. Hari ini barangkali harga ini 15.000. Ini 15.000 saudaraku, bisa. Dan saya pastikan jika saya bawa untuk ke pasar atau saya tawarkan, insya Allah akan laku. Berawal dari limbah. Nah ini bagaimana kita kembangkan. Ini salah satunya. Dan ini pun tanpa saya mencari lagi bibit yang lain, ini pun sudah bisa saya lipat gandakan. Dengan cara saya pangkas ini, dan kemudian ini saya pelihara, ini lagi akan menghasilkan generasi berikutnya, yang akan menghasilkan uang. Artinya ini bisa menjadi suatu investasi. Semakin besar lagi kita pelihara, ditaruh di pot seperti ini. Taruh di pot seperti ini, sudah pasti lebih bagus lagi. Ini daunnya variegata. Ini bunganya. Lebih cantik. Oke? Dan ini kalau semakin ditata, dipotong, dan kemudian akan rimbun, tentu akan memiliki nilai yang tinggi. Harganya bukan penjual yang menentukan, tapi kita yang menentukan. Orang beli ini bukan karena murah, bukan karena gengsi dan lain sebagainya, tapi lagi dia senang karena keindahannya. Ini tinggal kita bagaimana membentuk satu keindahan yang bagus, kemudian memiliki nilai. Kita tentukan harga sesuai yang kita mau. Orang akan beli sesuai dengan apa kebutuhannya. Dan dia tidak mungkin dia membeli karena murah, tapi dia beli karena dia butuh. Itu yang harus dipahami. Dan ini sudah tentu berbeda harganya. Dari harga ini 15.000, tentu setelah saya begini sudah harganya minimal 35.000. Artinya memiliki nilai aktiva, dia akan naik nilainya. Semakin lama lagi dipelihara barang ini, semakin lama dipelihara, dia semakin besar, maka dia akan memiliki nilai lebih mahal lagi. Bisa saja 50.000 akan bisa 100.000,
bahkan bisa mencapai 200 ribu. Tinggal kita menunggu waktu bagaimana lebih besar lagi, lebih cantik, dan kemudian menunggu kesabaran kita, keuletan kita untuk memperbaiki menatanya. Membentuk karakter-karakter yang lebih unik. Bahkan lagi, bisa kita bikin lebih besar lagi. Nah ini kembang sepatu juga. Jadi ini ada dua macam kembang sepatu saya. Yang ada tiga macam hari ini. Ada juga yang warna daun seperti ini, tapi bunga seperti ini. Namun ini warna daunnya dia hijau, bunganya ini yang susun. Ini seperti ini bunganya, ini sudah mau gugur. Ini sudah hampir mau gugur ini. Sudah berapa hari ini? Dan tapi namun untuk bunga yang akan baru, nah ini jatuh. Ini bunga yang lain akan menyusul lagi. Dia masa berbunganya panjang dan dia tidak punya musim. Dia berbunga terus. Nah, ini bunga yang akan mekar lagi. Ini jadi ada terus. Nah kemudian karena batang ini batang keras dan kemudian bisa dibentuk, ini bisa juga dibentuk semacam bonsai. Bonsai maksudnya ya tanaman kecil yang ada di pot. Karena pada intinya bonsai itu adalah tanaman yang ditanam di pot. Apapun yang ditanam di pot dan kemudian dikerdilkan namun menghasilkan estetika yang baik, itu namanya bonsai. Nah ini daripada kita mencari pekerjaan, sambil cari pekerjaan yang mungkin lebih bagus daripada ini, ya tetap kita memulai, action, kita lakukan. Karena kalau kita hanya, wah nantilah, cari kerja dulu, tapi sampai akhirnya bertahun-tahun tidak ketemu juga kerjaan, Anda juga tidak memulai, maka harus memulai sekarang juga. Oke, saudaraku, mungkin ini sekilas informasi dari apa, motivasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, bisa membakar semangat. Nah, kita menjadi kreatif, inovatif, menjadi lebih baik ke depan. Nah, investasi itu bukanlah hanya investasi uang, tapi investasi tanaman juga iya. Karena akan memperbaiki kehidupan kita ke depan. Menjadi aset, nilainya aktiva, dia akan naik hasil nilainya. Oke, saudaraku, hanya ini saja video kali ini sebagai video motivasi buat dari saya. Semoga bermanfaat, menginspirasi. Jika merasa terinspirasi, silakan di like, di komen, di share kepada teman yang lain. Mudah-mudahan semangat ini menular kepada yang lain, kepada di mana saja. Oke, saudaraku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.